Masuk garapan handphone Infinix Hot 20S. Nah, ini handphone datang dari Tambun ya, dibelain jauh-jauh dari Tambun ke Kranji demi handphone kesayangan. Dan mudah-mudahan handphonenya nanti down ya. Mudah-mudahan down setelah diperbaiki nanti. Ya, ini saya coba sambungkan ke WiFi, tapi handphone sudah restart duluan. Dan penyakitnya memang restart ya di handphone Infinix Hot 20S ini. Dan biasanya untuk yang sering itu di Hot 11S NFC atau Hot 11S saja ya, itu yang sering restart. Untuk di Hot 20S ini baru dapat ini saya. Mudah-mudahan penyakitnya sama ya, bisa diobati dengan jumper fuse, mudah-mudahan saja. Dan sebelum dilanjut videonya, yang aktivasi tool ataupun skematik bisa cek di bawah video. Bermacam-macam tool dan skematik yang saya jual, tinggal dicek saja untuk di bawah video. Dan penyebab fuse rusak itu ya dikarenakan lonjakan arus ya, atau dicas secara berlebihan. Dan gejalanya yaitu ya restart, atau buat buka YouTube dia langsung mati sendiri, dua buka kamera dia langsung mati, terus buka TikTok juga langsung mati, atau pas nyalain data internet dia langsung mati lalu hidup lagi. Seperti itu ya untuk kerusakan di bagian fuse. Nah, untuk kerusakan fuse itu bukan di handphone Infinix saja ya, bisa juga dialami di handphone Oppo ataupun Xiaomi ya. Ya, karena dikarenakan pengecasan berlebihan ya. Jadi si fuse itu gampang rusak, atau jika terkena lonjakan arus ya. Nah, si fuse akan langsung putus. Nah, efeknya yaitu restart tadi ya. Oke, ini langsung saya bongkar saja untuk di bagian backdoor belakang. Dan sekali lagi sahabat solder yang mau aktivasi tool ataupun skematik bisa cek di bawah video. Ada unlock tool, ada Borneo skematik, ada Orion S-Tech, ada Pragmavic, ada EMT, ada CF tool, ada AMT, dan tool-tool kredit lainnya juga tersedia untuk bypass FRP ataupun iCloud dan juga miCloud dan juga ID lainnya tersedia juga. Tinggal dicek saja di bawah video. Untuk nomor WhatsAppnya tinggal di tag saja. Thank you.
Ya, kita langsung jumper saja seperti biasanya untuk di fuse-nya. Karena yang punya juga menunggu di depan. Mudah-mudahan setelah saya jumper ini, seperti kasus-kasus yang sebelumnya, handphone bisa dipergunakan kembali. Kasihan ya, jauh-jauh dari Tambun datang ke Kranji demi handphone kesayangan. Oke, coba saya nyalakan, mudah-mudahan berhasil ya, bisa kembali seperti semula handphonenya, bisa dipergunakan, bisa buat mencari nafkah. Alhamdulillah ya, bisa kebuka dan mudah-mudahan handphone bisa dipergunakan kembali dengan sempurna di handphone Hot 20S ini. Mudah-mudahan saja tidak restart lagi. Ya, ini sudah saya permainkan beberapa saat, handphone tidak restart. Tadi baru saya goyang-goyang saja awalnya itu. Goyang-goyang tasnya seperti ini, handphone sudah restart sendiri ya. Mudah-mudahan ini aman, tidak terjadi restart lagi. Handphone bisa buat mencari cuan lagi. Ya, ini saya tes kamera. Biasanya kalau buat buka kamera sebelum dijumper itu dia langsung restart, namun ini enggak ya. Mudah-mudahan aman ya, bisa dipergunakan kembali. Oke, cukup sekian wadah berulang ini, mudah-mudahan bermanfaat cara mengatasi handphone Hot 20S restart. Terima kasih banyak sahabat solder sudah menyimak video saya yang tidak begitu berjanji ya, mudah-mudahan bermanfaat saja buat kawan-kawan teknisi pemula tentunya.